Pemirsa, banyak cara untuk menjaga atau membuat kulit menjadi sehat, terutama kulit wajah nih ya dok ya. Kalau di Clinic House ada perawatan apa saja yang ditawarkan untuk menjaga kulit wajah ini bisa tetap sehat? Oke, jadi untuk perawatan di Clinic House kita ada beberapa treatment. Salah satunya ada instant skin rejuve, kemudian ada acne removal, ada juga instant face tightening. Fungsinya apa saja tuh? Fungsinya adalah kalau untuk instant skin rejuve itu fungsinya untuk mencerahkan, mengecilkan pori-pori dan juga membantu melembabkan kulit. Untuk acne removal adalah untuk pasien-pasien yang memang memiliki jerawat tetapi juga ingin mencerahkan kulit wajahnya. Jadi fungsinya double, untuk mencerahkan dan juga untuk membunuh kuman dan mengempeskan jerawat. Iya. Dan caranya tuh seperti apa tuh, Dok? Kita menggunakan mesin klik namanya. Nah, nanti akan fungsi dari mesin klik ini adalah mengubah gelombang cahaya menjadi energi panas yang kemudian nanti ditempelkan di kulit wajah kita. Treatment setelah itu dibersihkan, kemudian baru dimasker. Bahaya atau sakit nggak sih, Dok? Rasanya hangat dan sedikit celekit aja. Oke, jadi tapi nyaman. Tetap nyaman ya? Iya. Tidak sakit juga ya? Iya. Nah, ini biasanya pelanggan punya masalah kulit apa ya kalau datang? Selama ini sih biasanya pasien-pasien yang datang adalah biasanya keluhannya jerawat, terus kemudian flek, sama kulit kusam. Biasanya ini yang paling sering datang. Memangnya ada berapa jenis kulit wajah sih, Dok? Kalau untuk jenis kulit wajah itu dibagi menjadi tiga. Pertama, kulit wajah yang kering, kemudian berminyak, sama kombinasi. Kalau misalnya jenis kulit wajah yang berminyak, apa bedanya dengan yang kombinasi ataupun yang kering? Jadi kalau misalnya untuk kulit wajah berminyak, biasanya pasien datang dengan keluhan jerawat, sehingga diperlukan treatment acne removal yang fungsinya untuk bantu mencerahkan juga sekaligus untuk membunuh kuman-kuman yang ada di jerawat dan juga membantu mengeringkan jerawat. Okay. Tapi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan kulit kusam tapi dia tidak ada keluhan jerawat, bisa dilakukan treatment instant skin rejuvenation. Oke. Okay. Dan itu kulit kering ya, biasanya bisa lebih cepat mengikuti normal treatment ataupun itu. Kering. Baik. Nah, untuk pori-pori besar itu juga mempengaruhi semakin banyaknya jerawat atau tidak tuh, Dok? Kalau untuk pori-pori besar biasanya memang dimiliki oleh orang-orang dengan kulit yang cenderung berminyak. Jadi apabila dia mempunyai aktivitas yang tinggi, terus kemudian banyak kotoran yang menempel dengan kondisi pori-porinya besar, maka intensitas untuk terbentuknya jerawat lebih besar. Oke. Dan itu ada perawatannya sendiri nih ya, Dok, untuk bisa mengecilkan pori-pori itu? Iya, ada. Yang tadi itu ya? Ya, bisa dengan instant skin rejuve. Kalau begitu nih, Dok, kenapa Clinic House menjadi solusi yang tepat untuk mereka yang mempunyai masalah kulit? Oke, jadi memang di sini kita mempunyai treatment yang berbagai macam dan disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Jadi setiap pasien yang datang pasti mempunyai pilihan treatment sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Oke, Dokter Geisha, terima kasih atas perbincangannya. Sama-sama. Ini jadi makin terbuka nih ya, saya juga dan semoga pemirsa juga semakin terbuka pemikirannya untuk bagaimana menjaga kulit agar tetap sehat. Baiklah pemirsa, Anda bisa menyaksikan Beranda di aplikasi JPM Stream atau channel 60 UHF dan menyaksikannya kembali jika Anda melewatkannya, yaitu di akun YouTube kami, yaitu Beranda Jawa Positif TV. Saya Rizka Andalina undur diri, sampai jumpa.